Hai guys, ini Ija sedang membuat es lilin terbuat dari sakoteng, terus kelapa muda dan air kelapa, gula putih, sama susu satu saset. Sekarang Ija mau bungkusin ke dalam plastik es yang kecil-kecil ya. Jadinya seperti ini guys, es potong kelapa muda. Sekarang Ijah mau taruh ke lemari es. Nah ini sekarang Ijah mau masukin ke lemari es. Tunggu sampai beku ya guys. Oh ya guys, sekarang kan udah sore. Tadi pagi-pagi Ija, bukan pagi-pagi ya, jam 12 siang Ija bikin es lilin, es sekoteng, es kelapa muda ya. Sekarang Ija mau tengok di kulkas udah beku atau belum. Kita tengok dulu yuk. Nah ini dia guys, esnya udah beku setengah ya, tapi jangan terlalu beku deh. Tapi yang bawah udah beku banget, nanti Ija mau taruh di piring dan Ija potong-potong. Ini dia. Lucu banget esnya. Dia mau ngambil satu es, terus dia potong. Enak banget. Rasa kelapanya terasa banget. Ini yang udah dimakan, enak banget. Ini hasilnya, selamat mencoba ya.